Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita balik lagi di Berita Siru. Jangan sirunian agak pecah sikil, nangis. Dan kali ini aku idak dewean direwangi oleh salah seorang aktivis lingkungan hidup ya. Aktivis lingkungan hidup ini pernah berkecimpung menyelamatkan gorila yang ada di Zimbabwe. Kita langsung panggilnya Hubru Dabra. Ini dia. Woi. Mantap, Bro. Aktivis lingkungan hidup. Mantap. Mantap. Tapi kita enggak bahas lingkungan hidup, tidak. Kan? Tidak. Karena Berita Siru ini kita akan bahas berita-berita yang sedang viral dan siru di dunia kriminalitas di Palembang dan sekitarnya. Kriminal, berita kriminal, sketsa. Siko-sikonyo. Siko-siko. Di Palembang. Kalau yang lain cuma baco bae. Baco bae. Jadi gimana? Sehat eh? Sehat alhamdulillah. Ya. Amir sehat alhamdulillah. Uji kabar kemarin-kemarin tuh melo keramaian-keramaian yang lagi rame ini. Bukan mengikut tapi hadir. Hadir ya. Hadir di tengah-tengah kawan-kawan yang menyuarakan suara rakyat. Wah, luar biasa nih, masih muda. Masih muda, peduli dengan masyarakat. Masyarakat lagi dipeduli ke, apalagi kau deh. Iya. Jadi harapannya sebagai generasi muda nih, generasi muda kan melok menyuarakan. Iya. Generasi milenial sekarang kan lebih kritis. Iya. Gitu kan? Nah, Dek Fadlan ini sebagai generasi muda mengkritisi apa yang sedang terjadi sekarang ini. Betul. Agak berat ya bahasan kita. Yang jelas pokoknya kalau harapan aku ya semoga yang terbaik lah untuk terbaik, masyarakat, ya. Untuk pemerintah, bahkan untuk negeri gitu. Ya. Nah, ngomongin soal nembak sikil itu. Ngapo itu? Tahu kando kita? Kando Heri Gondrong. Nah. Siko-sikonya yang gondrong nembak. Nembak. Kando kita Heri Gondrong kemarin itu sempet merazia. Merazia kabarnya itu anak-anak pelajar. Ada pelajar. Pelajar, tapi dia ngakunya sebagai mahasiswa. Oh, jadi make caca make alma mater soalnya make kan. Alma mater. Segala peserta demo itu pakai alma mater. Iya, jadi kan jelas ini dari mana. Supaya kita bisa bedakan mana yang provokator, mana yang bukan, betul, kan? Betul, betul, betul. Nah, apalah kira-kira yang di otak kau? Ngapo budak-budak pelajar itu make harus dia nak maki alma mater. Melok siru we, biar siru, masuk berita siru. Masuk nih. Nah, dia. Masuk dia ini nih beritanya nah. Katim Hergon melo aman ke kelompok pemuda di aksi demo dengan tujuan tidak jelas. Aksi Katim Hergon kita dalam video ini ialah ngaman ke sekelompok pemuda yang melok-melok demo Omnibus Law di simpang DPR Palembang. Bukan cuma ngaman ke, Katim Hergun kita ganteng rupawan yang uji kabar Cak Iron Man ini juga ngasih himbauan dan nasihat untuk jangan melok demo kalau tanpa tujuan yang positif dan jelas. Boleh menyampaikan ke aspirasi tapi jangan anarkis dan kriminal, kata Katim kita. Pokoknya jangan sampai dengan adanya aksi Cak ini banyak yang dirugi ke. Pokoknya Mimin juga dukung kegiatan-kegiatan apa bae yang positif termasuk juga demo, nyampai ke aspirasi dan suara untuk kemajuan dan kesejahteraan buruh dan pekerja serta rakyat Indonesia. Kita masih di Berita Siru, jangan sirunya nage pecah sikil. Nangis. Nah, itu tadi mamang kita Heri Gondrong. Iya. Nangkep yang siru-siru nih aneh. Nangkep yang siru-siru, padahal belum saatnya siru. Belum, masih. Ujung masuk berita siru. Nah. Ngomongin masuk berita siru, ada lagi nak masuk berita siru nih. Apa tuh? Kamu tahu? Nggak. Ibu-ibu yang main layangan di pojok. Oh, yuk ibu-ibu dia main layangan, main terus HP ini jamret. Tidak, main layangan nih, anda itu. Main layangan di pojok, genteng. Tapi tidak masuk berita. Ada ibu-ibu main HP di pojok motor. Motornya bukan motor dia pula. Nah, kena jambret. Kena jambret. Yang kena jambret, HP-nya. HP-nya kena jambret. Nah, jadi buat kita himbau juga nih, buat pemirsa di rumah. Bukan cuma untuk ibu-ibu. Iya. Kalau nak main HP, apalagi nak main ular tangko, janganlah di pinggir jalan atau di pucuk motor. Apalagi main PS. Apalagi main PS, jangan di pucuk motor. Bisa nyolok kabel yang panjang. Yo, pokoknya harus hati-hati ya. Kalau misalnya memang harus nian, terpaksa. Untuk penting nian misalnya urgent. Ngambil HP, harus berhati-hati lah. Caranya. Misalnya kalau lagi di pucuk motor nih, ini HP-nya. Waduh. Ini HP-nya nih. Oh, ada HP aku yang ada. Ada yang bintang 3, kamera 3. Misalnya trut. Aidak diangkat. Aidak cah itu ringtone-nya. Cah mana? Teret. Tidak diangkat. Ini kan ringam. Kan? Diangkat cuma bahaya, tapi tetap harus kita angkat. Caranya? Harus hati-hati. Sat.
Nah, itu dia. Harus kita ini iya. Walaupun dalam keadaan macam mana pun itu kalau maco WA ini nelpon, uang nelpon. Oh, ini nih. Pokoknya harus waspada. Setang tadi? Biar ke setang motor. Biarlah, kita kan duduk pucuk kita mungkin di ambek uang. Iya. Cuma iya. Itulah. Oke lah. Penasaran. Berita yang macam mana? Ini dia Ini dia nalure berita Siru Lovers. Detik-detik kejadian ibu-ibu cak lagi main Among Us pinggir jalan dekat stasiun kereta api di Kertopati terekam oleh video dari gempa CCTV. Suara agak berisik karena gempa CCTV ini belum ngiklan. Dan dalam video itu ibu itu berhenti pinggir jalan terus ngeluar ke HP, tiba-tiba langsung dijamret HP-nya. Si jamret tadi langsung lari bawa HP ibu itu ke dalam lorong dan disempet terjadi kejar-kejaran. Terus ditangkap oleh salah si keluarga, parahnya kata warga itu tersangkut tadi ngeluarkan senjata tajam untuk nyerang wong yang nak nangkepnya. Beraninya pakai senjata tangan kosong, nah kalau kita adu pantun ndak tuh. Mimin sekedar nginget ke bae, kalau bisa jangan ngelaku ke kegiatan kayak nelfon dan bales chat di pinggir jalan dan tempat-tempat rawan tindak kriminalitas. Ada titipan pesan dari calon RT Talang Jereng, pokoknya jago kesehatan, jangan banyak mandi hujan. Waalaikumsalam. Cantik banget. Bagus banget. Bagus kan? Ih, gemes deh. Foto lagi. Kak, tunggu. Apa, Dek? Kau. Iya, Dek. Kenapa, Dek? Mbak, HP-nya, Kak. Foto dulu. Iya, kan jambret. Foto dulu, Kak. Foto bertiga? Iya. Agak bini kakak marah, Dek. Sombong amat. Kak! Aduh. Duit aku ada 500 ribu, aku perlu HP nih sekarang, HP yang murah, bagus, dan awet. Mana lah kira-kira yang 500 ribu, tapi kameranya ada 6. Ada pacak selfie, depan, belakang. Sombong amat. Kanan, kiri. Woi, apa? Ngabuk. Ri. Apa-apa? Kan aku tahu kan? Iya. HP kau tuh masih ringtone-nya Aling Dharma kan? Iya. Masih poni-poni kan? Iya. Makanya aku ada solusinya ini. Ada solusinya? Ada solusinya. Ini. Nah. Carinya, lagi butuhnya aku. Baru dapat barang. Pokoknya asal. Wah. Mantapnya nih. Oh, ada duit tak? Oh, gak soal duit. Ada lah. Dia macam mana? Deal eh? Oh, deal. Kameranya ada eh. Ada kameranya. Oke? Deal eh? Nah. Jangan nyampar ini, tak terbayar gitu. Iya. Jangan nyampar. Aman eh? Nah. Aman. Duitnya mana? Dalam aja jingo. Nah. Jadilah. Ngapa dah? Ngapa? Gambar monyet kan lo duit kau nih. Masih 500 zaman dulu sudah lah. Iya. Aman eh? Aman. Ingat, isinya jangan untuk bahan eh. Ya. Bagus segala mati isinya. Abang, HP mini hilang. Yang mini kan yang ini. Iya. Ngapu. Hilang di mana? Baru beli. Di jambret. Iya, di foto-foto. Susah nih kalau memang punya uang rumah. Jalan ini. Tenang be kamu. Aku punya anak buah yang pacak nyarikan HP kamu. Mana lo eh? Nah. Padran, Lan, sini dulu Lan. Lewat. Uji kau tadi nak dapat bagian kan? Iya. Ku panggil kau. Siap mana? Nah, ini HP Mili hilang. Nah. Kau baca tak nyari kenyo? Uji yo. Kau baca. Aduh aku ilmu. Apa tuh? Pegang tangan aku sama-sama. Sama-sama. Ayo, aku bisa ini. Pegang. Aduh bacuan yo. Lat gumilat, permen karet kulumat. Rai. Aram mentau. Aram mentau. Kita bisa mencari HP itu. Jadi siapa? Oh. Bukan HP kau nih. HP Mili. HP aku ini kan HP. Tenang. Itulah Lan. HP-nya. Ini HP siapa?
Kau tenang, jangan ada kekerasan. Jangan ada kekerasan di sini. Ada apa, Pak? Ini HP siapa? Ini HP aku. Hah? Ngambil dari? Baru beli ini. Baru beli. Benar HP adik ini? Iya, HP aku. Yang benar, Dek. Jangan-jangan jodoh. Kakak ngapa gemeterinian tadi? Iya, iya. Bibirnya ter gemeter. Jangan deg-degan. Mak ini baik karena HP ini sudah di Dio. Dio kita unjuk HP ini, tapi kita unjuk pula ke pihak yang berwajib. Untuk adik tenang, kakak unjuk juga HP. Apa tuh? Oh, ini aku untuk ke mana? Tigo. Tigo juga sama, Pak. Beda casing, Pak. Iya. Nah, Dio nih, dialah untuk Dio, kesian. Tapi dia kita unjuk juga ke pihak yang berwajib. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi yang maling ini tidak dapat. Hah? Yang maling ya? Yang nyamber. Dio ini lah sebagai penadah. Penadah? Penadah. Kaget. Tidak apa lah apa, tapi kau melok kami. Iya, melok dulu ya. Iya. Kalian mau galeri itu. Merah.